judul sah ni tak habis. Eh, pandang kan ambil kuih? Mana pandang kan? Biarlah kan. Untuk metabolisme ada. Eh, itu aircon sejuk kan? Serius shit. Bukan. Lagi tinggi lah dia untuk. Kena agak bunyi kan? Bagi 24. Okay, dah. Okay. Itu tutup. Oh. Assalamualaikum gang. Welcome back to. Aku nak tukar channel lain. Assalamualaikum gang, welcome back to We Bro. Hari ni macam biasa ke bukan? Bukan macam biasa lah. Ni episod kedua, which is kita borak One Piece dalam office sama dengan office mate aku, klien aku. Perkenalkan ni Azrul, ni Goyung kalau nampak. Okay, paling tak berguna jadi. So, patutnya kita borak benda ni minggu lepas. Dia ada yang tak datang. Berarti dia ingatnya apa? Ini bapak dia. Bos. Bos marah wei. Panas ah? Duduk. Oh, panas. Kau sebab bawa habis ni. So, kita nak borak chapter 1073. Satu chapter yang bagi aku best lah. Compare dengan 1072 apa? Oh, 1072 pun okey kak. Dia release, dia bagi tahu siapa dia punya. Ah, okey. So, tekaan kita semua salah. Ni ada dia teka ally ally. Siapa yang dia call? Berdapang. Rupanya dari depan mata kita. Kita kena kencing. Kita kena kencing. Benda simple pun tak kena jaga. Baik kau tak payah buat YouTube saja. Ingat benda jauh-jauh. Jangan punya. Oh, dah prank. Prank lah. So, aku tak jumpa lah. Macam mana nak buat kipas ni lah? Tak. Kau nak buat apa? Bagi mahal ke sana. Eh, kau nak buat kerja buat lah sambil coding. Sekarang kata. Orang penuh iman. Ni kan, bukti Zaw tak habis dia punya kopi eh. Kata minum kopi kosong meningkatkan metabolisme. Dia guna untuk post dekat fan dia je. Tapi itu semua for show lah. Tadi penuh kan? Tadi penuh. Oh, dia gelas nampak. Ingat calon kedua lah. Ingat 1.4 eh? Nope. So, kau rasa sushi ni dia ada devil fruit ke tak? Link dia. Eh, tapi dia boleh. Bukan itu dia balik perut dia. Yang ni yang dia bertukar jadi Pontianak eh. Dia boleh gigit tu, pasal semua. So ni devil fruit. Devil fruit betul lah, bukan smile devil fruit. Smile je kot. Dia sasar eksperimen daripada original dia semua. Kau rasa? Aku rasa devil fruit lah. Bukan smile lah. Devil fruit ori lah. Yang tu aku tak sure. Tapi aku rasa ni devil fruit. Bukan dia punya. Memang lah. Memang bukan dia punya. Memang dia clone. Either smile ataupun real. Smile. Sasa dia produk. Lepas tu devil fruit apa? Nama dia Vampire. Itu tak sure. Zoan lah. Takkan mythical zoan. Bukan tak ada mythical zoan. Aku tak suka lah semua benda nak mythical zoan. Kata paling rare. Ini semua dah mythical zoan. Aku rasa smile lah. Tak, aku rasa bukan smile lah. Aku rasa betul. Kenapa kau rasa betul? Sebab dia first clone yang berjaya. So time tu awal development smile lagi. Okay, fine. Maknanya dia dah berjaya tu. Lepas tu dia makan dia berfruit lepas tu. Sebab yang smile punya yang berjaya baru berapa. In fact yang apa ni, naga-naga, Kaido punya naga pun dia actually surprise yang benda tu menjadi untuk Momo. Kau nak cakap yang Momo tu muda lagi daripada dia. Sebab Momo kan makan by accident sebab dia lapar time dia kena ni kan. And Vegapunk dia surprise dia macam, eh kau ada jumpa naga tak? Yang time dia tanya Luffy kan, kau ada jumpa naga tak? Naga tu color apa? Lepas tu dia down sebab color pink kan? Tak jadi color biru. So okay, okay. Probably yang baru, plus dia dah lama kan, 20 tahun lepas masuk ke tadi, tak nampak pun.
Bos modal. Good point lah. Maknanya situasi ni dah lama. Of course, itu. Good point. Aduh. Ni aku malah gitu. Situasi tu dah lama hidup. Lepas tu Momo tu like baru je 20 tahun kan. So aku rasa dia tu belum smile lagi kot. Probably dia berburuk betul. Tapi dia first successful clone kan. Okay. Dan dia dah place dekat dalam marine tu by accident, start daripada diorang training daripada kecil kot. Dengan Luci tu kan. Okay. Aku ala-ala dah clone ni. Dalam chapter ni kita nampak yang reveal tiba-tiba datang. Tak nampak lagi. Nanti lah aku skip yang tengah ni yang dulu. Yelah, Vivian datang ni lah, Spinix kan. So persoalannya, adakah dia anak kandung Whitebeard ataupun klon Whitebeard ataupun benda lah yang berkaitan dengan Whitebeard? Hanya beri gampang tau. Tapi betul lah, Bakin tu cakap beri gampang dia yang boleh buktikan kan. Disebabkan ayat tu aku rasa bukan betul lah. Tak rasa dia memang betul. Aku rasa betul. Dia apa-apa pelik petik bergampang ni mesti ada kaitan lah. Cuma tak tahulah macam mana, tapi mesti ada kaitan. Yelah, tapi dia ada kaitan tu dalam chapter ni kan, dia buat cloning. So mesti ada kaitan dengan cloning ke? Klon orang beza ni, klon anak tau. Boleh ya klon anak. Maknanya dia ambil DNA YB tu, dia masuk kan. Reveal ni. Kau ni apa? IBF? Kalau One Piece ni apa-apa boleh? Lineage dia tu probably ada lah kot One Piece. Tapi aku tak rasa dia anak. Anak betul as in anak proses tubuhan dia dengan Stussy. Bagi-bagi lepas ni ubah ni Zami channel. Dah biasa lah. Yang ni dah biasa kat arah tu. Teori apa? Air mani daripada Adam. Adam muncul. So maknanya daripada kau cakap tadi, dia keluarga Edward tapi bukan anak Whitebeard. Kan itu maksud kau kan? Aku rasa ada probability yang dia somehow dia ada lineage. Tak tahu lah. Dia dapat. Bakir ni dulu muka macam Stussy lah. Lawa macam Stussy lah. Mula-mula aku nak cakap, sebab aku tengok aku parking sekarang kan, nenek ke airport ni kan. So aku macam kecewa dengan taste white beard. Tak. Tapi bila tengok bukan taste white beard, taste Oda gitu semua muda lawa. Yelah, maknanya kalau itu pun makcik mermaid tu. Big mom. Masa muda pun lawa, itu taste Oda, bukan taste white beard. Tak, aku nak cakap kalau muka dia muka. Kau ingat kenapa lah Sultan minta big mom punya ni poster? poster pula rak. Kamu nampak Sultan. tadi apa? Jawapan kau dah ni? Tak, ya tahu, aku tak sure. Tapi somehow aku rasa dia ada kot kaitan dengan Whitebeard sikit. Tapi bukan anak as in anak-anak kot. Tapi muka Weevil sebiji oh buruk macam situasi. Aku rasa clone lah. Aku rasa clone sebab okay, contohlah kalau bukan clone, contohlah ni anak betul kan. So perempuan ni dah main dengan Whitebeard. Kenapa dia nak cakap kat Marco? Oh, biar gampang boleh buktikan yang aku main dengan Whitebeard. Faham tak? Tapi dia bukan. Tapi kau kena tanya, dia pun self-proclaimed scientist. Mak itu lebih ke arah prototype lah, faham? Tentu sebenarnya anak biara. Tak pun, dia tak ada kaitan. Tak pun kita masuk teori Adam lah. Dia ambil semen Whitebeard lah. Buat dia scientist kan? Semen dia ambil macam mana dia nak ambil? Ha? Benda boleh buat lah, ni One Piece lah. Probably dia ni kot. Aku rasa most likely dia unsuccessful cloning daripada Whitebeard. Unsuccessful cloning, okay. So maksudnya dia ada ambil kononnya ability Stussy sikit. Lepas tu dia ambil ability Whitebeard, dia try campur cloning dan tak jadi, jadilah datang ada clone lah. Okay, clone yang tak berjaya. Tapi aku tak ada lah rasa tu macam main mati. Aku tak rasa benda boleh. So lepas tu dia just benda. Dia just claim benda tu macam anak sebab dia, you know, dia ada DNA. Dia ada DNA. Okay. Okay.
Right. Tengah ni nak buat ke Zoro kaku. Tapi sebenarnya aku wonder, taklah bukan episod ni lah. Yang aku sebenarnya wonder ni. Apa dalam memori? Dalam itu aku rasa akan keluar chapter depan. Aku rasa lah kalau gitu. Tu pula baca. Tak keluar lagi. Aku rasa nanti tak keluar lagi. Aku rasa si Bonnie akan masuk dalam memori tu and then dia akan tahu lah kenapa Kumar dengan Vegapunk buat macam tu. Ya, tak aku wonder apa yang itu, apa yang we will know soon lah. Okay, aku tanya kau, Seraphim ni jumpa Blackbeard, Blackbeard ke peluh? Sekarang ni Seraphim ni jumpa Zoro, Seraphim ni ke peluh? Adi just cerita tu Zoro ada beberapa ekor. Edit benda ni edit. Sengah ekor ke beko? Benda tak ekor eh? Naruto eh kau cakap? Naruto eh? Bukan eh? Kita kena rekam balik kan? Zoro tu mana? Mana Zoro dalam Naruto ni? Naruto lah cakap kan? Betul lah tu. Betul lah tu. Naruto better kan? Naruto yang mana? Naruto yang ada gilda tu. Kau rasa Seraphim Mihawk ni level apa? Tapi apa pun dia kata, Seraphim ni memang lebih kuat daripada manusia. Kacang. Dah habis lah. Susah-susah lagi dia daripada Mihawk. Tak apa. Cashew. Susah-susah lagi kuat dari Mihawk. Dah dia kata dia lagi Mihawk tak ada daripada perut. Ni lagi kuat dari Mihawk. Definitely not lah. Sebab tu kata input dia tak penting. Tak. Tapi dia kata, okay, kan input lah. Dia kata itu. Tapi, and Mihawk dia tak ada daripada perut. Tapi tak tahu lah kalau termasuk kaki kan. Itu that's another thing lah. Most likely tak ada lah. Tapi tak ada, dia tak ada close for sure lagi. Ada ke tak kan? Tak boleh lah. Dia tak boleh kuat lagi ni. Tapi Blackbeard pun tak bernafas. Blackbeard tak bernafas. Zoro steady je. Tak lagi. Sikit je tu. Sikit je. Tapi ada juga orang jat yang bawah ni. Dia kata macam mana Zoro clash pedang. Lepas tu Zoro boleh tercampak. Kawan ni relax. Wah. Haters tu. Haters. Aku rasa mustahil lah dia kuat daripada Yonko sebab kalau dia kuat daripada Yonko, kalau Seraphim ni lah kuat daripada Yonko, maknanya ada 7 orang Yonko level character lah. Aku rasa macam definitely not Yonko. Tapi first commander kot. First commander. Kalau aku bias Mihawk, yang ini Emerald level lah. Yang lain mungkin bawah-bawah sikit. Maknanya tak balance lah. Sama macam Mihawk dengan Shichibukai ni, Mihawk lagi kuat ni. Itu lah. Aku dah pernah buat lah ni tu. Okay. Tapi bukan Yonko level, first commander. Tapi tu pun tak semua first commander kot. Yelah. Okay, faham? Itulah aku pelik lah. Mungkin dia lebih kepada, tak tahu, Tomiropo ni level. High up ni Tomi. Power lagi dari Tomiropo. Cewa aku kalau ni double Tomiropo. Dia sebab dia bukan kuat sangat. Dia assist je kot. Tapi Vegapunk claim Strongest apa? Stronger than human. So maksudnya, kalau orang kata lah kan, strongest manusia kat Adana Whitebeard. Ada tak cerita? This job talking about cartoon. Cartoon right? Engkau memang kau pun layan. Guys talking about cartoon, right? Dan maafkan bos kami. Dia tak faham. Dia hilang nikmat dunia. Alah, tapi stronger than human, stronger than normal human. Oh. Yelah, tak. Dia kata strongest. Ayat dia adalah strongest. Strongest creation ke apa? Waktu dia introduce. Stronger than. Jadi maksudnya kalau letak macam orang katakan, okay, Kaido. Strongest creation apa? Bukan creation. Kau cari dulu. Tapi yalah, Oda kan dulu lah dia tu. Numbers kan, nak tengok yang numbers. Numbers kat Wano. Height way lebih. Tak ada pasal pun. CP0, height way lebih. Benda yang mantu lagi ketuk je pun. Numbers tu. Okay. Kalau Long Boss dah datang ni, kita pergi page last lah.
Yang selalunya high, tiba-tiba cakap macam okay pula kan dengan Mamat Songkok. Sam J. Garcia Sutton. Mamat Songkok bagus. So, keluarga Celestial sekarang ni apa? Nama yang ketiga kan? Eh ke kedua? Don Quixote? Sam J. Tu je kan? Tak sure, aku tak familiar lah. Okay, the first keluar 1099. Tak ada belah-belah. Lalu kat air tu time Vega Punk HP. Okay, semua orang tanya soalan ni. Dia punya kekuatan Gorosei. Yoko, Emerald. Okay. Kenapa? Kau punya ni, Admiral dengan Yonko mana lagi kuat? Kau punya ni? Yonko lagi kuat lah. Cuba ingat cacat. Tak banyak ni orang tengok. Kaya apa? Kau jangan cacat. Admiral. Mana tahu. Lepas apa yang Roh Kyugyu kena. Oh, tu pun aku tak berhati kat tu. Tapi ni Edward Weaver. Macam mana dia boleh kena tangkap dengan? Maknanya tak ada lah buat mana. Edward Weaver. Roh Kyugyu pun tak lepas. Tak, tapi kalau macam tu, yang dia pergi tala anak-anak buah Whitebeard selama badak lah. Oh, time sikit kan? Time Marco macam boleh risau juga kalau kawan tu datang. Yelah, komander lagi lemah daripada Emerald. Siapa? Kau nak tanya cerita siapa? Weaver ke apa? Weaver. Dia mention pasal Rogokyu ke? Weaver kan dia pantang Rogokyu. So dia kalau sekejap, Oda ni sekejap tu tak menunjukkan semua kita ni. Aku nak cakap Weaver tu level-level bawah tu je lah. Still bawah Emerald lah. Betul, aku mahu beri. Okay. Ni, Gorosei. Aku Emerald kan? Sama. Reason macam Seraphim tadi lah. Tak boleh ada 4-5 orang kuasa yang tu. Buat apa dia buat 3 balance? Apa? Buat apa dia nak balancekan dunia kalau ni dah tak balance kan? Sebab so, kalau dia ada 5 kuasa Yonko dalam ring, tak balance lah. Pergi tapau je lah Yonko tu. Yonko tak gabung kot. Satu-satu je. Tapi aku kau kat TikTok ramai lah komen. Ini kuat je bang. Ini paling lemah ni. Nah, biasa yang keluar orang biasa paling lemah. Ya, ini paling lemah ni. Tapi ni paling lemah ni je Yonko level. Yang lain lagi atas. Banyak tengok Naruto. Kedua, dia tiba tu. Kedua. Kau rasa ada Devil Fruit tak? Sure. Gorosei ni? Ada. You, kau rasa... Kau kan ada mention kan, diorang ni referen ahli politik. So yeah. Adakah diorang ni sebenarnya tak kuat pun? Possible? Bagi aku lah. Sebab, tapi tapi kalau tengok karakter diorang bawa pedang apa semua, berlawan lah. Should be power lah. Tapi kalau cakap, maybe reference atas muka je lah kot. Nama ambil lain, strength ambil lain. Sebab dia nak try gabung pelbagai lah. Macam aku cakap kan, nama planet itu pula iras-iras ahli politik. So mungkin tak mewakili karakteristik pun. Ni siapa? Ahmad Maslan. Ini pakai rongkok ni. Aduh. Ada pelakon Malaysia pun. Tak ada ramai kan? Oh ni ramai betul. Mahatma Gandhi lah paling senang. Okay, satu lagi orang selalu tanya. Adakah nama Gorosei Land pun ada nama planet ke? Sasa. Nama planet kan? Tapi J. Garcia tu apa maksudnya? J. Garcia ada apa-apa? Dia ada referen nama penyanyi, nama Garcia kan? Yeah. J. Garcia je tu selalu. So, J. Garcia ni lebih kepada... Tak pula tengok tu.
dia lebih kepada ni kan, apa nama dia? Dia idea nama planet ataupun sebenarnya nama-nama god Greek, sebab nama-nama planet inspired by nama-nama tu. Uranus, Pluton. So kalau bukan nama planet pun aku rasa nama-nama Greek god lah. Okay, apa lagi satu soalan? Ah, immortal. Immortal ke tak? Itu benda yang aku wonder je lah sebab budak. Sebab kalau apa, kalau tak ada immortal mesti ada pewaris. Betul tak? Mungkin atas dia dah ada ni. Okay, dah ada orang tua ni. Ni dalam mungkin ni generasi sekarang. Aku tak tahu lah sebab isu yang dulu kan 800 years ago kan, benda yang jadi 800 years ago. Tak tahu sama ada the five elders has stayed the same ataupun bertukar waris. Tapi aku rasa ni semua dalam kalangan ini noble leaders apa? Bawa lagi. Memang ada orang macam Sir Dragon tak biasa main badminton. Kan? Kau nak dekat tenis ah? Kau tak biasa main badminton. Kau relax ke yo? Kau kena jadi. Tapi ada orang point out, dia orang tak tahu pasal hitonomi. Dia tak tahu pasal gomu-gomu-nomi. Dah tukar nama. So macam kalau kau hidup 800 tahun, macam mana kau boleh tak tahu benda tu? Good point lah. Itu good point lah. Itu very good point lah. Tapi aku still lah jawab immortal. Tak. Aku rasa Ima. Kalau bukan Gorosei, Ima. Immortal ni bukan tak boleh bunuh. Tak boleh mati lah. Boleh bunuh tapi tak boleh mati by apa? Tak lama. By old age. By old age. Nah, itu lah maksudnya. Boleh bunuh. Aku rasa macam ni. Aku rasa dia orang pewaris, dia orang bukan immortal. Sebab aku rasa yang immortal tu probably immune sama aja. Reason being is Gorosei is known throughout the world. Maksudnya orang kenal dia orang. So macam mana orang ni boleh ada immortal, faham tak? So dia orang ni, lima orang ni just represent Imu. Yang mana Imu ni orang tak tahu kewujudannya. Hence dia yang immortal. Yang lain ni sebagai, you know, kau faham tak? Hence why aku rasa dia orang bukan immortal lah. Ini ada di bawah ni, dia punya reference ni. Tapi semua benda mesti ada paruh. Nampak ni lah. Tapi aku tahu kan. Tapi aku rasa interview dah Jay Garcia ni ada kat sini paruh dia. Yang devil fruit pula aku rasa semua ada devil fruit lah. Sebab dalam world government tak ada lagi yang higher up yang tak ada. Even Gap tak ada higher up sangat. Admiral level tak ada. Even Kong pun aku rasa macam something related to monkey kot dia punya ni. Muhammad Gandhi pakai pedang, ada devil fruit tak? Ada. Gandhi dia dengan Mihawk. Tapi bawah. Okay, jom, base. Dah. Itu dia. Ada lagi? Gorosei? Tak ada, tapi tak ada lah Gorosei. So jumpa lagi dekat the next video. Assalamualaikum. Ciao. Dia shutter bawa ni. Shutter? Mahatma Gandhi.